Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang di channel Dadang Games dan selamat datang kembali juga di Yu-Gi-Oh Master Duel. Dan ya sorry banget kalau ada geluduk-geluduk terus seng-seng-seng, itu tetangga gue ya. Lagi hujan juga sih di tempat gue. Oke, di video hari ini gue akan membagikan sebuah combo ini ya, Manadium Unchain gitu loh, Unchain baru keluar teman-teman. Dan ya gitu aja, langsung aja kita ke decklistnya dulu ya, baru nanti gue jelasin. Oke, seperti biasa Maxi, Mick, Sarama 3 biji teman-teman, dan Reinhardt, Riumhardt ini triple semua ya. 2 Starfrost, 1 Shyama kartu baru, 1 Abominable, 1 Nibiru, 1 Rota, 3 Prison, 2 Rifle, 1 Imaginings, 3 Obsession, 2 Raifabia, 3 Calarium, 2 Enemy Controller, dan 3 Forbidden Droplet. Oke, 2 Astralaud seperti biasa level 6 sama 8. Terus Baron, terus Chaos Angel, Lightheart 2 biji, terus Guguk Biru 1, Mas Verena, Crushship, Elf, Yama 1, bawa Unicorn, dan juga bawa yang Guguk Merah teman-teman. Ini Yama gua coba-coba di tes di Edo Pro ya, walaupun Edo Pro karena gua belum punya kartunya. Ini kayak kayak kurang teman-teman. Jadi kita bisa cut, tambahkan akses code saja. Yes, akses code gini teman-teman. Dan Chaos Angel juga jarang kepanggil karena ada combo keren sih sama Chaos Angel, itu bisa sama Macracker teman-teman. Nah kalau kalian mau keluarin akses codenya gitu ya, kira-kira gitu teman-teman. Kalau kalian bawa Chaos Angel, sebisa mungkin bawa Macracker ya, karena keren gitu loh, hidupin lagi dan lagi Chaos Angelnya ya per turn gitu teman-teman. Setiap turnnya ya, mantep banget sebenarnya. Mungkin kita akses code-nya cut gini ya. Oke, mungkin gini better teman-teman. Oke, gua jelasin. Gua udah coba sama Sharvara ya di Edo Pro, tapi bukan di Master Duel. Kayak sayangnya Sharvara ini ngelock kita ya teman-teman ya. Sebenarnya keren efeknya. Ketika main phase, jika kartu ini ada di tangan, quick effect, berarti di giliran kedua pemain teman-teman kita bisa target satu fin monster atau satu face down yang kita kendalikan, hancurkan, dan jika kalakukan special summon kartu ini dari special summon kartu ini. Tapi ketika kartu ini face up di monster zone, kita tidak bisa special summon monster kecuali fin, ngelock kita di fin gitu loh. Dan efeknya jika kartu ini terkirim ke graveyard, kita bisa set satu unchained spell trap dari deck langsung. Dan paling ini doang dua ini nih teman-teman. Dan untuk gua ya, trapnya kayak ya namanya juga trap ya teman-teman ya, terlalu lambat. Udah intinya terlalu lambat. Kalau kita going second kayak sebaiknya kita nggak bawa Sharvara. Oke teman-teman, gua tunjukin kombonya buat Manadium Unchained yang pertama. Oke. Ini 2 card combo by the way. Kita mulai dengan 1 card combo seperti biasa untuk Manadium ya. Bla bla bla. Yup, tambahin Calarium. Ya, ke Lightheart, tambahin ini. Raifobia, tambahin Reinhardt. Terus Reinhardt ambil Rival, terus Starfrost hancurin Lightheart kalau nggak salah. Oh, Calarium dulu. Oh, di sini anggap aja ya kartu selain Unchained ini gimmick semua. Ini Starfrost-nya di search by the way. Yes. Karena ada kartu yang dihancurkan men-trigger Unchained ini, Abominable. Kita ke Baron. Ya, ke ini, terus ke ini. Yep. Nice, hancurin. Terus hidupin satu, terus dari deck satu bikin ini Blue Dog, terus ke Elf, Elf hidupin ini, terus bikin IP Mascarena, teman-teman. Let's go. Disruption kita ada 1 2 3. Udah 3 doang sebenarnya. Dan ngandelin kartu di tangan. Anggap aja ini droplet, anggap ini enemy controller, ini anggap maxi, teman-teman. Jadi ya 6. Sebenarnya gitu aja kombonya, sederhana ya. Tapi ya lebih, menurut gua ya lebih bisa diajak ke turn ketiga, turn 5, turn 7 setidaknya build ini ya. Apakah ini breakable? Breakable. Percayalah ini kena super poly selesai. Kena timpah lava golem selesai. Tapi karena di tangan kita ini anggap aja droplet ya teman-teman ya, dan ini enemy controller, jadi good aja sebenarnya. Tapi decknya ini lebih ke jadi mid range sih, lebih kuat going second gitu teman-teman. Karena going second kita akan memanggil udah nggak bisa ya. Kalau replay, pause dulu. Kita akan memanggil si
yang merah nih si ini ya teman-teman ya. Misal ada Reinhardt lawan target 1, terus kita bisa manjat ke akses code. Kalau dibawa, sayangnya nggak dibawa, kita bisa downgrade ke yang biru malah kalau mau gitu teman-teman. Oke, kita ke replay kedua. Oke teman-teman, ini replay terakhir ya. Kita open dengan Sarama plus Visa Star Frost atau si Manadium Abscission, terserah antara kedua itulah ya intinya. Ya Sarama normal summon biasa care. Yes, there ke Shyama. Terus kita combo seperti biasa. Kita nggak bisa, nggak punya akses buat ke Manadiumnya ya. But well, still fine. Kita hidupin Star Frost, Baron the Fleur. Nggak ke Baron dulu, ke anjing biru dulu, baru ke Baron the Fleur. Terus ini set 2, jadi 4 disruption ya kita ya. Colong. Ini dalam tanda kutip menculik monster lawan yang terspecial summon ya teman-teman. Jadi good gitu loh. Jadi kita bisa ke, misal lawan special summon monster 1 gitu ya, kita culik. Atau misal lawan special summon 2 monster secara bersamaan gitu, malah lebih bagus itu. Kita culik 1, bikin Nightmare Unicorn, send 1, terus send satunya lagi. Send kartu dari tangan kita, terus balikin kartu lawan yang ada di field ke deck. Malah lebih bagus gitu sebenarnya. Lebih banyak lawan men special summon di waktu yang bersamaan malah lebih bagus teman-teman gitu. Atau kita bisa tunggu aja pertama-tama lawan misalkan special summon pertama atau normal summon gitu, kita biarin karena normal summon nggak bisa direspon kan sama si guguk biru ini. Kita biarin aja sampai lawan punya 2 monster ya teman-teman ya. Terus bisa kita culik 1, kita bikin Nightmare Unicorn. Yep, karena Darkling harus Darkling ya teman-teman ya. Terus kita send kartu dari tangan kita, terus balikin kartu lawan ke deck 1 gitu. Yang satu buat material, yang satu dibalikin. Jadi bersih gitu loh. Oke, gitu aja. Oke teman-teman, gitu aja untuk videonya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa untuk bantu like, share, dan subscribe. Bantu ramein channelnya. Kita berjumpa lagi di video-video yang berikutnya. Bye-bye. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you.